السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل والشمس ودحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها كذبت ثمود بتغواها إذ انبأت أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعكروها قدم عليهم ربهم بذنبهم فصوها ولا يخاف عقباها الصلاة والسلام على سيدنا محمد الخائل الكيس من دانت نفسه هواها وأملا لما بعد الموت والعاجز من دان من اتبعت نفسه هواها وتمنى على الله الْأَمَانِيَّ". صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ورسائمن جماعه صلاه الظهر yang sangat sangat saya hormati saya muliakan wabir khusus. ada guru kita yang hadir Tuan Guru Haji Muson LC banyak lagi para pesepuh yang hadir pada kesempatan ini yang patut-patut kita hormati dan kita banggakan syukur Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-15 Kalau kita ibaratkan bagikan orang yang sedang mendaki gunung, kita sedang berada di puncak bagian pertama, yang nanti kita berada pada puncak bagian kedua, lalu menurun perlahan-lahan, tapi pasti sehingga kita sampai pada tujuan. Kalaupun kita ibaratkan bahawa puasa ini adalah ibarat sebuah pendakian maka pendakian kita sesungguhnya akan berakhir ketika sampai malam hari raya Idul Fitri karena kalau kita ibaratkan dengan para pendaki maka bisa saja banyak di antara sekian ratus para pendaki bahkan ribuan para pendaki Yang tidak bisa sampai ke puncak karena mereka berjatuhan, kehabisan tenaga, kehabisan segala macam, bahkan bisa saja kehabisan oksigen. Itu kalau kita ibaratkan sebagai sebuah pendakian. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini adalah puasa untuk mengendalikan nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan juga itu baru pulang dari perang Badar, perang yang paling pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Sehingga gugur sebagai syuhada pada waktu itu 40 orang sahabat-sahabat Sedangkan orang-orang kafir, orang musyrik, berskongkol dan orang munafik lebih kurang 75 orang yang mati. Termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Pada saat itulah setelah mati orang-orang kafir tersebut dihitab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal wajattum ma wa'adakum rabbukum haqqan?" Inni ma wa Rabbi haqqa. wahai mayat-mayat bergelimpangan orang-orang kafir Apakah kalian sekarang ini sudah menemukan apa yang telah janjikan kepada Allah buat kalian bahwa kalian akan senantiasa kalah dalam berperang kalau melawan kami saya sudah dapat menemukan apa yang dijadikan oleh Allah kepada kami bahwa kali ini kami menang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima qultaliman qad jayyafun." Ya Rasulullah, mengapa kau berbicara bersama orang yang sudah menjadi bangkai? Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Innahum yasma'uni walakin lam yujibuni. Mereka sesungguhnya bisa mendengarkan khitab saya. Tapi mereka tidak ditakdirkan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kata Rasulullah SAW. Maka setelah Segala sesuatunya pakakas-pakas perang sudah dikumpulkan kembali, kemah-kemah pun sudah ditumbangkan. Lalu sarana-sarana logistik pun sudah habis dibongkar, dirapikan, maka Rasulullah pun kembali dari medan perang yaitu perang Badar itu menuju Madinah. Di tengah-tengah perjalanan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Alhamdulillah kita sudah kembali dari sebuah perang kecil menuju perang yang sangat besar. Menurut pengetahuan para sahabat, perang Badar ini adalah perang yang sangat besar Dibandingkan peperangan antara satu bani dengan bani lain sebelum Islam diperintahkan untuk berperang. Lalu kenapa Rasulullah mengatakan perang ini perang kecil? Perang apa lagi yang lebih besar daripada peperangan ini? Maka Rasulullah menjawab, Jihadul Akbar, Jihadul Nafsi, Perang besar adalah perang melawan diri kita sendiri. Ini merupakan salah satu gaya bahasa metaforik, gaya bahasa personifikasi yang menggambarkan nafsu itu bagikan orang yang perlu diperangi, yang namanya perang itu perlu persenjataan, perlu strategi, perlu logistik banyak yang diperlukan. Tetapi Rasulullah tetap mengakui bahwa perang melawan hawa nafsu inilah merupakan suatu perang yang lebih besar dibanding dengan perang Badar. Karena perang Badar dapat dilihat musuh yang kita hadapi, sepak terjangnya bisa kita amati. Ketika kita sudah tahu di mana letak kelemahan-kelemahan daripada musuh, kita bisa memberikan serangan melalui Kelemahan-kelemahan itu dan persenjataan yang tertentu, tetapi ketika hawa nafsu sesungguhnya yang berada di celah-celah jantung kita ini akan sangat-sangat kesulitan kita untuk memeranginya. Maka, oleh sebab itu, dikatakan dalam tema ini, pengendalian hawa nafsu berbeda. Pengendalian hawa nafsu dengan memerangi hawa nafsu. Kalau memerangi hawa nafsu bermusuhan berhadapan-hadapan, ketika dia menyerang kita pun menyerang, ketika dia menyerang kita pun menangkis, ketika kita menangkis kita pun ingin mengayukan pukulan-pukulan. Tapi kalau mengendalikan itu kita jinakkan dia lalu kita arahkan. Sehingga kita tidak bunuh. Sebab kalau kita membunuh hawa nafsu amarah bisu ini, dia bisa saja kadang-kadang menimbulkan implikasi baru implikasi baru yang tidak kita inginkan syahwat jadi ada hawa ada syahwat ada nafsu nafsu inilah yang mempunyai syahwat keinginan Hawa itu kesenangan, hawa itu keinginan, syahwat itu kesenangan, nafsu itulah yang menikmati. Pernah terjadi suatu kasus ketika ada seorang laki-laki membunuh syahwatnya. Syahwat paratnya ini dibunuh. Itu karena tuntutan profesi. Profesinya sebagai seorang Spesialis kandungan dan terkenal, biasanya ibu-ibu muda sangat bangga kalau diperiksa kandungannya oleh seorang hamba Allah ini. Untuk kepentingan dan tuntutan profesi, agar orang bisa mendapatkan pelayanan puas, dia bunuh syahwat paratnya. Sehingga sedikit pun tidak ada keinginannya untuk menyentuh perempuan dengan syahwat. Kalaupun dia sentuh, dia tidak merasakan apa-apa. Sehingga perempuan-perempuan cantik muda belia yang sedang hamil-hamil itu dianggap bagikan kayu bakar yang tidak punya gaya tarik tetapi sayang istrinya yang jadi korban. Seorang istri muda yang masih mengharapkan kehangatan daripada sang suami yang didambakan dan diharapkan untuk memberikan kehangatan itu tetapi tak pernah terlayani karena apa yang diharapkan sudah tidak ada lagi maka terpaksa perempuan muda itu mencari di luar rumah tangga. Nah ini adalah pembunuhan. Karena dia tidak tertarik lagi untuk menikmati perempuan. Maka oleh sebab itu dikendalikan. Nafsu. Rasulullah SAW bersabda. al kaysu mandanat nafsuhu hawaha. Wa amila lima ba'dal mautih. Wal 'ajizu hawaha Orang yang kuat, orang yang mulia, orang yang perkasa adalah orang yang dirinya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan hawanya. Lalu dia selalu beramal dengan amal-amal yang bagus untuk dinikmati setelah mati nanti. Sebaliknya, orang yang lemah, orang yang hina, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang nafsunya selalu mengikuti keinginan-keinginannya, lalu untuk kepentingan akhirat hanya cukup dengan angan-angan saja. Maka para ulama mengartikan danat nafsu hawa ini ada yang sangat ekstrim. Dibunuh nafsu itu. Supaya sedikit pun tidak ada ketertarikannya kepada sesuatu yang berbau duniawi. Lalu dia fokus hanya kepada Allah semata. Walaupun disajikan dunia sebagai godaannya, dia tidak tergoda. Walaupun kita jadikan dunia ini sebagai instrumen yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak peduli. Dia tidak membutuhkan instrumen lagi kalau hanya untuk sampai kepada Allah. Termasuk dalam hal ini ketertarikan sahwat terhadap sesuatu yang sifatnya bendawi tidak akan ada. Tetapi para ulama sebagiannya mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu dia selalu minta untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia pasrah terhadap pengaturan Allah baik mengenai kehidupannya sehari-hari dalam bidang ekonomi dalam bidang budaya, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dan semua yang bersifat kenegaraan, keduniaan. Dia serahkan pengaturannya kepada Allah. Pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan dapat dilihat dalam bentuk sebuah Etiar. karena ikhtiar kita itu juga merupakan pengaturan Allah. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa. Doa ini juga merupakan pengaturan Allah. Hasil ikhtiar dan doa kita pasrahkan kepada Allah. Bagaimana maunya Allah? Apakah Allah akan memberikan kita sesuai dengan yang kita ikhtiari? Sesuai dengan yang kita doakan? Ataukah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kita ikhtiari dan kita doakan. Apapun pemberian Allah, dia terima dengan penuh keredaan. Karena apa? Dia sadar bahwa pengaturan Allah ini jauh lebih bagus daripada apa yang diharapkan oleh kita sebagai hamba Allah yang senantiasa diatur. Misalnya begini, Ketika pada saat sekarang ini kita sangat berharap agar menu yang kita gunakan untuk berbuka puasa bersama keluarga nanti adalah yang enak-enak, yang lezat-lezat baik makanan dan minuman. Kita sangat berharap bahkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya. Kita juga berdoa untuk mendapatkannya. Namun, setelah sampai di rumah, satu pun di antara yang kita harapkan itu tidak ada. Misal, kita ingin nasinya adalah nasi yang super dari beras super, kemudian menunya ayam panggang, sayur mayurnya. Juga daripada daging-daging yang super minumannya yang lezat-lezat, dalam kenyataan di rumah oleh ibu rumah tangga hanya mampu menyiapkan sayur asem, nasinya dari beras yang menengah ke bawah minumannya hanya sekedar teh pahit Orang yang sudah dapat mengendalikan hawa nafsunya dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu karena dia yakin bahwa inilah terbaik buat dirinya sehingga dia yakin bahwa Allah mengatakan inilah sesungguhnya yang harus kau harapkan yang kau terima sekarang ini yang kau harapkan adapun yang kau minta dan yang kau usahakan itu saya terima dan saya kabulkan permohonan kamu, tapi saya simpankan buat kamu nanti dari kiamat, kau akan terima dia. Itulah salah satu upaya daripada pengendalian hawa nafsu. Syahwat godop misalnya. Syahwat marah. Syahwat marah ini kadang-kadang dia berkaitan dengan suuzon. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita dalam keadaan puasa tidak mau melarikan sepeda motor yang cepat, tiba-tiba ada orang nyerepet. Ketika kita suzon, kita akan uber pengendara yang nyerepet tadi itu. Terus sampai kita bisa mendahului dia. Dia pun menghentikan kendaraannya. Terjadilah Silat lidah, dengan macam-macam, sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Padahal kita sedang puasa, kita lupa bahwa kata kotor itu akan bisa menyebabkan pahala puasa. Kita menjadi terkuras habis, kita lupa. Karena kita tidak husnuzon, kenapa kita tidak husnuzon saja? Ya mungkin orang ini sedang dalam padang puasa, dia lapar. Mungkin sedang keliru pikirannya, mungkin dia dituntut itu dan ini oleh anak dan keluarganya, sehingga dia tidak hiraukan kita, tidak melihat kita dengan benar. Kita doakan mudah-mudahan orang itu selamat sampai ke tujuan. Habis kita tidak dendam, kita bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang sampai ke tujuan. Tetapi dengan sebab kita tidak bisa mengendalikan syahwat godob itu, kita lalu bersilat lidah dengan orang bahkan sampai kepada polisi, bahkan sampai kejaksaan dan lain sebagainya, hanya dengan disrepet begitu saja. Padahal betul orang ini tidak ada kesengajaan sedikit pun. Tapi karena syahwat godob kita berlebihan, akhirnya kita menjadi kesulitan. Padahal kalau kita husnuzon, kita tenangkan, kita kendalikan sahwat godap ini dengan adanya husnuzon, positive thinking, maka kita akan terlepas daripada semua kesulitan-kesulitan yang menjadi buntut daripada sahwat godap tersebut. Seringkali, kadang-kadang sahwat godap ini akan menjadi-jadi ketika kita lapar pada saat kita lapar, pada saat kita haus. Tapi kalau kita mampu mengendalikannya, niscaya pasti kita akan selamat. Maka, nafsu yang dimaksudkan dalam hal ini sesungguhnya adalah nafsu amarah bisu yang berkaitan dengan perintah itu. Sahwat goda, kemudian sahwat kepada duniawi, sahwat kepada perempuan, sahwat kepada harta, syahwat terhadap jabatan, syahwat itu dan ini. Dia akan berkait-kaitan. Maka puasa adalah merupakan salah satu daripada ibadah yang mampu mengendalikan syahwat ini agar manusia bisa sampai kepada tujuannya. Mencapai makom mutakin itu. Dulu Sejarah tentang nafsu ini banyak diungkapkan dalam hadis. Bahwa ketika Allah menciptakan nafsu, akal. Ketika akal ditanya oleh Allah, Ya aklu man ana wa man anta. Hai akal, siapa saya, siapa kamu? Maka akal itu mengatakan anta rabbi wa ana abduka engkau adalah tuhanku dan saya inil hambamu tapi ketika nafsu ditanya ya nafsu man ana wa man anta hai nafsu siapa aku siapa kamu maka nafsu itu mengatakan anta anta ana ana <coughs> engkau adalah engkau saya adalah saya Berulang-ulang coba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia tetap jawabannya akhirnya dibakarlah dia 3000 tahun di dalam api neraka yang sangat-sangat panas dengan suatu harapan mungkin kan sempat dibakar 3000 tahun itu lalu dia mengakui saya ini sebagai tuhannya dia sebagai hamba saya tapi ketika cukup 2000 3000 tahun lalu dikeluarkan ditanya lagi ya nafsu man ana man anta hai nafsu siapa saya siapa engkau Nafsu tetap saja mengatakan anta-anta anak-anak. Kau itulah engkau, saya adalah saya. Dihukum lagi. Di dalam air yang sangat-sangat dingin. Itu di areal neraka juga tempatnya. 3.000 tahun direndam. Dengan suatu harapan. Nanti dia bisa menjawab. Anta rabbi wa ana abduka. Tapi apa yang terjadi? Ketika dikeluarkan setelah 3000 tahun direndam, nafsu tetap saja mengatakan anta-anta anak-anak. Kurang ajar si nafsu ini, tidak mau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Akhirnya Allah pun tidak berputus asa untuk menghukum nafsu ini. Dimasukkanlah dia di dalam penjara kelaparan. dalam penjara lapar itulah dia dimasukkan. Maka tidak lama dia takluk. Lalu dikeluarkan. Ditanya dia, ya nafsu, man ana wa man anta. Hai nafsu, siapa aku, siapa engkau. Barulah dia mengatakan, anta rabbi wa ana abduka. Kau adalah Tuhanku, saya ini hambamu. Maka itulah sebabnya Allah mewajibkan puasa kepada kita. Umat manusia ini sejak Nabi Adam sampai kita sekarang ini bahkan sampai hari kiamat. Kalau manusia ingin mengendalikan hawa nafsunya agar nafsu itu takluk pada dirinya, maka dia harus menghukum itu nafsu dengan puasa sehingga sawat parat, sawat mulut, sawat godop, sawat perut itu bisa terkendalikan. Kemudian kadang-kadang sawat gila kehormatan, gila dihormati oleh orang. Misalnya begini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dia rajin ibadat, banyak ilmu, banyak harta. Dia haji berkali-kali, umrah berkali-kali. Begitu pulang umrah berkali-kali, kalau tidak dipanggil Pak Haji empat kali, tidak mau nengok. Karena apa? Baru empat kali dah berhaji. Karena Pak Haji kemana? Tidak mau dah nengok. Tapi kalau sudah dikatakan Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, empat kali baru dia nengok. Nah itu bagus itu dia bilang. Berarti kau tahu bahwa saya sudah berhaji empat kali. Baru dia nengok. Kalau satu kali saya dipanggil Pak Haji tidak mau. Dia kadang-kadang ngomel. Kurang ajar orang itu tidak tahu. Sudah empat kali saya berhaji hanya sekali. Dia panggil saya menjadi haji. Nah begitu. Kadang-kadang tidak -kadang, dia ungkapkan di hadapan orang yang apa dianggap meremehkan dia misalnya begini dia biasa kalau bertemu dengan siapapun orang pasti alaikum. mangkat tangan dicium tangannya tiba-tiba ada orang yang belum dia kenal karena orang ini juga tidak kenal dia kan sebagai seorang tua seorang yang dimuliakan begitu dia lewat jamak-jamak saja dia lewat apalagi mau sampaikan salam apalagi jabat tangan apalagi cium tangan di dalam hatinya kurang ajar orang ini tular manoh dia nanti maka adanya perasaan hati semacam ini sudah sebagai tanda bahwa orang semacam itu belum bisa menaklukkan hawa nafsunya belum bisa mengendalikan nafsu penghormatan karena nafsu ini kadang-kadang ya oleh sangat-sangat berbahaya memang kan kita kenal ya kalau pada bulan Ramadan ini sufidatis syayatin. Diborgol setan-setan. Tapi kok masih banyak yang sedang puasa juga melakukan perbuatan terlarang. Ya memang karena apa? Kalau setan diborgol oleh para malaikat. Sementara nafsu kita tidak bisa kita borgol. Siapa yang akan memborgolkan nafsu kita? Bukan malaikat. Kalau kita tidak sendiri. Dengan mempergunakan instrumen yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tidak heran. Kalau apa? Kalau kita ini masih banyak yang kadang-kadang mungkin makan minum bisa kita kendalikan. Syahwat parat bisa kendalikan. Tetapi ini perasaan merasa dihinakan oleh orang itu kadang-kadang masih ada. Orang yang men mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan singkirkan itu. Ketika dia orang itu tidak hormat pada dirinya, Alhamdulillah. Kalau begitu, dia memberikan saya kesempatan. Untuk apa? Untuk saya menghormati dia lebih terdahulu. Saya mengucapkan salam terhadap dia lebih dahulu. Itu kan sifat Rasulullah. Wa kana yabda'u bis salam. Rasulullah selalu mendahului orang yang dia temui. Dia sendiri yang menyampaikan salam terlebih dahulu. Seharusnya ini yang kita jadikan sebagai satu ingatan. Supaya apa? Jangan sampai nanti ketika orang tidak salam kepada kita, kita lalu suuzon. Itu sebagai salah satu tanda sederhana bahwa nafsu ini memang perlu dikendalikan. Begitu juga seperti contoh yang pertama tadi, ketika kita berikhtiar berusaha membanting tulang meras keringat dari pagi sampai sore, samping itu kita berdoa juga minta kepada Allah agar apa yang kita usahakan ini sukses adanya, tapi ternyata tidak. Jangan mau mengatur Allah apalagi mengerutu kepada Allah. Mengomeli Allah. Suuzon kepada Allah. Orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya pasti dia husnuzon kepada Allah. Dengan cara seperti tadi itu. Allah memberikan kita apa yang kita minta itu adalah di hari kiamat nanti. Sedangkan yang kita perlukan sekarang adalah apa yang diberikan sekarang ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal inilah yang akan mengantarkan orang tersebut wa amila lima ba'dal mauti. Artinya, orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, apakah itu sebagai pengaruh daripada puasa sukses ia lakukan, dia selalu beramal untuk apa? Kepentingan setelah meninggal dunia. Sehingga betul seperti apa yang disampaikan kemarin oleh Tuan Guru Muson RC dalam dalam berpuasa pun kan mas kita mampu untuk melakukan aktivitas rutinitas yang sifatnya duniawi tetapi tidak melupakan kita kepada Allah silahkan apapun profesi kita kita laksanakan pada bulan Ramadan ini tetapi itu semua untuk mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah di saat kita bekerja apapun sambil zikir kalau tidak zikir dengan lidah ya dengan hati kalau tidak maka kita ikuti peraturan-peraturan yang berada dan terjadi di tempat itu, itu juga namanya zikrul arkan. Karena apa? Karena nafsu ini akan diaplikasikan oleh anggota kita. Umpama begini. Kita bekerja di sebuah instansi. Kita punya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sesuai dengan target, sesuai dengan timing yang sudah ditentukan. Kita dalam keadaan puasa. Kita selesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Itu juga merupakan ibadah. Karena apa? Buktinya kita menyelesaikan sesuai dengan peraturan dan dalam menyelesaikan ini kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya itu merupakan kewajiban dari Allah melalui instansi tempat kita bekerja. Begitu juga profesi-profesi profesi lainnya. Sebagai pedagang misalnya, pedagang yang bukan apa makanan misalnya tetapi adalah pedagang-pedagang lain kalaupun pedagang yang berupa pedagang makanan kita bisa melayani orang yang sedang tidak berpuasa apakah itu ada anak atau orang musafir yang sedang sedang berpuasa butuh makan dan minum kita boleh melayani dia tetapi tetap dengan menghormati orang yang sedang berpuasa Mungkin orang yang tidak berpuasa ini dia makan dan minum pada tempat yang tertutup sehingga tidak mengganggu ketentraman orang yang sedang berpuasa. Maka profesi kita sebagai pedagang semacam itu juga adalah merupakan satu aplikasi daripada zikrul arkan. Sekaligus dapat dikatakan sebagai pengendalian hawa nafsu karena apa yang kita lakukan ini bukan menentang apa yang dikehendaki oleh Allah tetapi justru adalah untuk mengaplikasikan salah satu daripada ta'awun menolong orang yang memang kita yang tertolong tolong ini bukan menolong mereka untuk berbuat mungkarat tapi secara betulan dia tidak berpuasa misalnya maka ini adalah termasuk dia melakukan sebuah amal lima ba'dal maut untuk mendapatkan ganjarannya dan yang nikmati nanti setelah mati sehingga hamba Allah semacam itu dia sudah mampu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. alaihi wa akhiratahu li dunyahu tidak dianggap bagus orang-orang yang meninggalkan aktivitas dunianya karena apa dia semata-mata ingin untuk bahagia akhirat atau sebaliknya tidak dikatakan bagus orang yang meninggalkan perkara akhiratnya semata-mata untuk mengejar dunianya. Kalau kita ingin padukan dua-duanya, semua ini nanti akan menjadi umurul akhirah. Karena apa? Di hadis lain Rasulullah mengatakan, kan mim a a'malin tatasawwaru min a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirati bi husnul niyyah wa kam min a'malin min a'malil akhirah siru min amali dunia bisu'in niyah. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya secara zahir. Kita lihat berupa perbuatan dunia. Tetapi dia bernilai akhirat karena bagusnya niat. Sebaliknya betapa banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara zahir kayaknya perbuatan akhirat. Tapi dia akan berubah menjadi dunia semata-mata karena niat yang tidak baik. Wa amila lima ba'dal mauti. Dia beramal untuk kepentingannya setelah mati nanti, maka berarti lawannya adalah itulah Al-Ajiz, orang yang tidak mampu mengarahkan hawa nafsunya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban daripada Allah. Lalu, perkara akhirat hanya dicukupkan hanya dengan angan-angan saja. Maka ini adalah orang yang ajiz, memang para ulama kadang-kadang. Dalam membahas hadis yang satu ini. Tidak cukup waktu satu hari, satu malam. Begitu luas maknanya. Karena dia menyangkut masalah fisik material jasmani kita. Dan mental spiritual, psikologis kita. Maka oleh sebab itulah. Kalau kita teruskan ini, tidak habis-habis nanti. Masih ada waktu? Uh, ya yeah. Jadi, narasi dari saya sekian dulu. Karena semuanya ada kesempatan kita untuk muzakarah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau memang itu bagus, jadi tambahan ilmu pengetahuan kita. Kalau memang ternyata tidak bagus, tidak usah dijadikan sebagai simpanan. Tidak akan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita serahkan kembali kepada moderator. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yeah, Más sí memang nafsu itu ada tujuh kalau mengikuti kupasan daripada para ahli tasawuf pertama nafsul ammar rabisu yang kedua nafsul lawamah yang ketiga nafsul mulhimah yang keempat nafsul mutmainnah kemudian yang kelima nafsul marhamah yang keenam, napsul mardiah. Yang ketujuh adalah napsul rodhiah. Nah, masing-masing daripada napsu yang tujuh ini mempunyai areal tersendiri di dalam relung jantung kita, dan pengaruhnya tersendiri. Adapun masing-masing daripada... nafsu yang tujuh ini memang ada hawa dan ada syahwatnya. Jadi yang paling-paling berbahaya dalam hal ini adalah nafsul amarah bisu. Ketika nafsul amarah bisu ini sudah bisa kita kendalikan, maka dia akan meningkat menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu selalu mencaci, memarahi dirinya. Lalu dari nafsul lawamah ini meningkat menjadi nafsul mulhimah, sudah mulai diilhami dia ya, itu Palhamah, hujuraha wa itu. Barulah menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainah inilah nanti yang akan berkembang menjadi nafsul marhamah, nafsul radiah dan nafsul mardiah. Nah, nafsul radiah ini yang paling tinggi di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengarkan di dalam talqin. Ini kalau menurut ulama usul tafsir, inilah contoh daripada ayat Al-Qur'an yang insya'iyah labzan makna apa kemudian khabariyah makna padahal Al-Qur'an itu semuanya secara garis besar adalah khabariyah lafzan insya'iyah makna tetapi kalau ini menurut ulama tafsir usul tafsir dia justru insya insya itu dalam arti talab dalam arti talab Ya harpun nida, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i perintah juga talab. Ilia ila rabbiki radiyata mardiyah. Udkhuli perintah. Fi jannat fi ibadi wajkhuli jannati. Tapi ulama-ulama usul tafsir mengatakan bahwa dia berubah maknanya jadi khabar. Jadi sebuah pernyataan. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainah itu diartikan saja oleh mereka. Kalau bahasa pondoknya bermula nafsu yang tenang. Jadi tidak wahai nafsu yang tenang. Bermula nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki Bermula nafsu yang tenang itu dia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan redo dan ridoi. Pada kuli pihak jannati, dia pasti akan masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang pantas ditempatkan ke dalam surga. Ini kan kabar ini, kalimat berita. Itu itu satu-satunya kata daripada para ulama usul tafsir yang insya'iyah labzan khabariyah maknan. Terlepas daripada itu, Hawa syahwat dan nafsu. Jadi nafsu ini menjadi pokoknya, jadi kuncinya, jadi induknya. Nanti dia akan apa? menikmati apa yang sudah direalisasikan oleh hawa. Itu sebabnya ketika nanti hari lebarannya semua orang-orang kan pada suci daripada dosa-dosanya, dilebur selama sebulan Ramadan, lebih-lebih pada malam Idul Fitri Lalu iblis menangis, menangis iblis. Pra projectnya datang. Kenapa Tuhan pada eh, menangis? Kok tumben menangis seperti ini? Gimana tidak menangis? Orang kesuksesan kita merapuhkan keimanan umat Muhammad selama setahun, kok ternyata hanya dengan satu bulan ambruk semuanya. Kembali mereka menjadi suci. Siapa tidak menangis ingat. Oh itu yang menyebabkan Tuhan menangis kata daripada prajurit-prajurit iblis yang dari para setan jin itu. Gampang itu Tuhan katanya. Gampang. Bagaimana caranya gampang? Kamu jangan sangat mengatakan gampang saja tapi tidak bisa terbuktikan apa yang katakan kau gampang. Gampang Tuhan. Tiupkan angin hawa katanya. Tiupkan angin hawa. Tiupkan keinginan. Akhirnya apa? Mohon maaf anak-anak muda kita kan pada hari raya Idul Fitri itu semua pada ke dari pagi akhirnya kadang-kadang salat zuhur ndak salat asar ndak salat maghrib ndak yang lagi perempuan kadang-kadang yang perempuan ndak pulang ke rumah orang tuanya karena dia kawin karena hawa itu kan kata si iblis apa kata prajurit iblis itu kepada iblis jadi betul apa yang kau katakan hawa hawa itu keinginan, kemudian syahwat ini adalah kesenangannya. Setelah diaplikasikan, apa yang di ini yang diinginkan e, oleh hawa itu, maka syahwat senang, syahwat lalu dinikmati oleh nafsu ammarabisu itu. Maka, kalau nafsu mutmainnah yang disenangi, apa ibadah sampailah nanti meningkat makamnya kepada nafsur rodiyah yang disuruh kembali masuk ke dalam kelompok hamba-hamba dan dimasukkan dalam surga. Memang menurut para ahli tasawuf ada nafas, ada ruh, ada nyawa. Pertemuan antara nafas dengan ruh itulah menjadi nyawa kata mereka. Karena tubuh kita ini merupakan salah satu bagikan sebuah apa planet. Dia punya taman, tamannya dada, sadru. Kemudian dalam taman itu adalah bunga. Bunganya itulah kalb. Di dalam kalb itu ada sagop. Dalam sagop itu ada ruh. Dalam ruh itu ada sir. Dalam sir itu ada nur. Di dalam nur itu ada zauk. Dalam zauk itu adalah yang namanya nurzat. Itu macam-macam memang pembahasan para sufi. Bahasan para sufi. Nah, terlepas daripada semua itu kita ambil saja kepada zahir firman Allah antara di situ wa nafsing wa demi nafsu wa dan apa saja yang ia luruskan fa alhamaha bujur maka Allah mengilhami nafsu itu suatu yang ilham pujur, yang akan mengarahkan kepada maksiat itu adalah termasuk nafsu amarah bisu. Wa itulah nafsul mutmainnah. Nafsu mutma Ketika kita kaitkan seperti tadi, nafsu ini memang dia tidak pernah puas. Punya istri satu, ingin nambah lagi. Punya dua, lebih kuat lagi. Punya tiga, akan lebih menggebu-gebu. Kalau satu kadang-kadang lembek, mohon maaf ini ya. Kalau satu saja lembek. Tapi coba tambah dua. Karena memang begitu Allah memberikan kepada hambanya kalau soal sahwat paraji ini ya. Sahwat paraji itu. Semakin banyak pasangan, semakin banyak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bertambah. Misalnya kalau sekarang Ustaz punya empat istri. Pasti tidak akan merasa puas dari empat itu. Ingin nambah lagi. Seandainya kalau dibolehkan. Seperti banyak teman-teman kita di Jawa. Sampai sembilan istrinya. Itu pun tidak merasa puas. Karena apa semakin bertambah syahwatnya yang di apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukuplah kita syukur kepada Allah membatasi kepada empat saja. Begitu juga harta. Harta. Ya, ketika kita diberikan harta punya apa? Punya bank satu misalnya. Ingin punya cabang di Lombok Tengah punya cabang di KLU terus sampai semua daerah ini kita punya cabang bank yang kita kelola. Tidak puas dengan apa yang ada di Indonesia, kita ingin juga buka di Amerika dan lain sebagainya. Itulah nafsu. Nah, apakah nafsu terhadap harta semacam ini akan diklaim sebagai suatu hubul mal yang menjadi hijab yang bisa menyebabkan kita usul kepada Allah? Ataukah justru sebaliknya kita manage dia? sebagai salah satu sebagai media atau instrumen yang bisa mempercepat kita sampai kepada Allah. Dalam sebuah kisah dikatakan seorang salik ini, salik itu orang yang sedang berjalan menuju Allah. Tiba-tiba dia diilhami kalau begitu harus kamu harus temui seorang suci. Orang suci. Maka dia membayangkan orang suci itu adalah orang yang tinggal di dalam gua dengan pakaian compang-camping, bulunya awut-awutan, kemudian kumal pakaiannya. Tapi ternyata bukan, ternyata orang suci itu dia tinggal di sebuah istana yang besar. Semua jalannya pakai permadani. Lalu orang yang mencari ini diuji oleh orang suci itu, kamu. Tolong bawa gelas yang berisi teh ini keliling, supaya bisa sampai kepada saya lagi. Ketemu. Akhirnya hati-hati si pembawa gelas ini sehingga tidak pernah goyang gelas ini. Sampai utuh, setetes pun tidak ada yang jatuh di tangan orang yang mencari kesucian ini, ke tangan orang yang dianggap suci. Anda omeli dia, kamu kurang ajar jadi. Kenapa masih utuh ini ya? Berarti kamu tidak pernah menengok kiri dan kananmu. Kalau seandainya kamu tengok kiri dan kananmu, niscaya pasti akan goyang itu gelas dan akan jatuh airnya. Tapi ternyata tidak ada sedikit pun yang jatuh, berarti kamu tidak pernah menengok kiri kanan kanan. Ayo bawa sekali, Akhirnya ketika dia bawa kedua kali, justru semua dilihat kiri dan kanan. Akhirnya goyang itu. Gelas yang berisi teh sampai di depan orang suci itu kurang seperempat yang masih. Kurang ajar kamu. Kau terlalu terpesona melihat pemandangan yang begitu menawan dan menakjubkan. Sampai kau tidak sadar apa yang ada di tanganmu. Ini artinya apa? Yang pertama juga disalahkan, kok. Yang kedua disalahkan, ternyata di situ adalah supaya ada memang dalam hidup ini kita harus menengok kiri dan kanan, tidak hanya lurus ke depan atau menunduk tanpa melihat ada yang ada di kiri dan kanan. Yang walaupun mungkin ketika kita menengok kiri dan kanan, misalnya kita temukan di hadapan kanan, kita ada orang yang jatuh. Apa kita tidak akan bangunkan orang ini? Yang kemungkinan pada saat kita membangunkan, kita juga bisa celaka. Begitu juga di kiri kanan kita. Ada yang kelaparan, ada yang kesulitan, itu dan ini. Akhirnya dibilang apa? Berarti kau harus memang di samping kamu berjalan lurus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga harus bisa memanage alam sekitarmu ini untuk menjadi instrumen agar bisa menyampaikan kamu. Bukankah sepuluh daripada para sahabat Rasulullah yang mubasyaru Nabi oleh Jannah Bikir itu hanya Ali bin Abi Thalib yang pekir. Sembilannya konglomerat. Termasuk Abdurrahman bin Auf sebagai king konglomerat pada saat itu. Tetapi dia tidak pernah terjebak oleh harta yang ia miliki untuk tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dijadikan sebagai instrumen. Nah, inilah sebabnya ketika kita punya istri banyak misalnya, jadikan istri ini untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana niatnya? Bukan melampiaskan syawat paraj, tetapi mengendalikan syawat paraj. Dan yang kedua adalah untuk ta'awun, membantu perempuan itu, memuliakan perempuan itu, bukan memperbudak perempuan itu. Begitu juga pemilikan-pemilikan kita yang lain. Kendaraan misalnya, perumahan. Gunakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah akan lahir yang namanya jinal hakiki. Kekayaan yang sejatinya, yang sesungguhnya. Sehingga sifat harta yang berada pada orang kaya semacam Abdul Rahman bin Auf itu betul-betul dijadikan sebagai suatu instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti tanda harta itu berkah. Tapi ketika harta itu tidak berkah, semakin terpental kita sejauh-jauhnya. Bagikan orang yang meminum air laut sampai penuh perutnya tidak akan pernah merasa puas. Nah ini sekaligus berkaitan dengan hawa syawat dan nafsu tadi. Bagaimana untuk mendalikannya memang kita perlu riyadhoh, tetapi yang paling-paling utama adalah dengan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pemberian Allah tidak bisa. Tidak bisa, itulah sebabnya seperti tadi. Mungkin kita zikir lisan banyak-banyak, zikir Arkan juga banyak-banyak. Zikir Arkan ini bisa dikaitkan uh, dengan etiar kita, apapun jadi profesi kita. Nah, itu itu caranya, sehingga para prajurit, para jenderal itu akan bisa menjadi seorang waliullah. Kalau dia memang tahu, bisa caranya untuk memanage jabatan dan pangkatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. راست ہے کہ ساری دلیل راست ہے Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sesungguhnya sejak dia masih usia dini sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya karena sudah dibersihkan kan. Sejak dia umur 4 tahun, menganjak umur 15 tahun, umur 25 tahun, umur 40 tahun dan pada umur 51 tahun ketika dia Isra Mikraj, itu sudah dibersihkan semuanya. darah-darah yang berpotensi untuk menyebabkan nafsu amarah bisu itu itu sudah dihilangkan. Nah lalu kenapa Rasulullah menyabdakannya pada waktu dia pulang dari perang Badar pada saat itu memang betul sudah berumur 53 tahun karena perang Badar ini terjadinya tahun kedua hijriyah. pada bulan Ramadan tanggal 17 hari Jumat. Nah artinya kenapa justru pada saat sudah dari segi faktor usia, faktor fisik, faktor psikologi justru sudah menurun. Nah, kalau memang sasarannya kepada Rasulullah semata, maka tentu tidak perlu disabdakan oleh Rasulullah SAW, tapi justru untuk para sahabat, termasuk kita sekarang ini, adalah berusaha untuk bisa Mendalikan hawa nafsu tersebut. Termasuk nafsu godob mulai berperang Rasulullah berperang itu bukan untuk melampaskan sawat godapnya kepada kaum kufar tapi yang namanya perang dalam Islam itu kan sifatnya itu e, membela bukan menyerang tapi adalah mengendalikan serangan namun memang prinsip sebuah peperangan prinsip militer secara umum Daripada dibunuh, lebih baik membunuh. Maka kadang-kadang umat Islam pun membunuh. Seperti perang Badri kan 70 yang dibunuh orang kafir. Kemudian Rasulullah dan apa, para sahabat Rasul 40. Jadi sifat e, peperangan dalam Islam itu adalah membela, bukan untuk menyerang. Apa istilahnya dalam militer atau ada in dan ada eknya ya. Kalau innya itulah membela, kalau eknya itulah menyerang. Jadi tidak menyerang. Berarti dengan demikian tidak ada syahwat gadab. Jangankan Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib saja. Ketika dia perang dengan Muawiyah dulu. Begitu dia sudah mampu duduk di atas perut Muawiyah. Muawiyah akan ditebas dengan pedangnya yang bernama Pakar. Maka Muawiyah meludahi muka Ali bin Abi Thalib. Dengan sebab diludahi ini, mukanya marah Ali bin Abi Thalib. Dia lepaskan Muawiyah. Saya berperang bukan karena marah. Nanti pada saat sudah hilang kemarahan saya, baru kita lanjutkan peperangan ini. Nah ini artinya apa? Bahwa Rasulullah dengan para sahabat memang tidak berperang, tidak makan, tidak minum semata-mata untuk melayani syahwatnya. Tetapi adalah lebih mengarahkan kepada niatnya untuk menolong, untuk membantu, untuk menyelamatkan. Termasuk sawat parat. Rasulullah SAW itu kekuatan sawat paratnya itu seperti kekuatan serat apa 40 penghuni surga. Satu orang penghuni surga itu mampu untuk melayani 100 perempuan tanpa pernah berhenti dan satu kali dia berhubungan seumur dia hidup di dunia. Kalau dia diberikan usia 150 tahun misalnya, satu perempuan itu digauli selama 150 tahun tidak berhenti-henti. Lalu berpindah kepada yang lain. Nah kalau itu dikalikan dengan sahwat Rasulullah diberikan di dunia, maka dia memiliki kemampuan 400 sahwat laki-laki. Ketika dia beristri hanya sembilan orang, belum seberapa dibandingkan dengan takaran sawat Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa Rasulullah nikah misalnya sebagai pelampiasan sawat paratnya, itu jauh daripada apa? Artinya kekeliruannya sangat jauh, sangat jauh. Kita keliru menilai Rasulullah SAW. Yang sekarang ini itu jadikan sebagai salah satu alat untuk apa? Untuk menghinakan Nabi kita. Nabi yang sangat-sangat kita muliakan ini. Tapi bagaimanapun orang menghinakan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan pernah berkurang kemuliaannya. Maka bila terjadi semacam itu. Sebagai ujian bagi kita untuk bisa mengendalikan sahwat godob. Jangan sampai hal itu nanti memprovokasi antara kita dengan orang tersebut yang menyebabkan kita terjadi kontak fisik bersama orang-orang semacam itu. Nah, ini tentang hawa, syahwat, dan nafsu. Mudah-mudahan kita selamat. Sudah habis waktunya. gue doa. Ini beliau ini sangat aktif ini. bulan Ramadan, bulan bukan Ramadan tidak pernah tidak salat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kalau kita meyakini itu Allah perlu payah, beliau lah yang mengipayahi kita. Allahu bilamna rajim bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin rahman rahim wassalatu wassalamu asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina mustafa maulana wa mursalin wasallim ajmain. lana tub mu'minina Allah taqabbal minna salatana wa siyamana qiyamana rukuana sujudan wa tasbihana wa ta'minan wa tamim taksirana Allahumma la tada' bi majlisina haza zaman illa gafarta wa lahamman illa parazitah wa ayban illa satarta wa la hajatan min hawa akhirah illa yasarta wa kadaitah la mujahidan illa ikalimatullah illa nasaratuh wa Rabbana taqabbal minna wa sallamu alaikum wa Ibrahim. Rabbana taqabbal minna inna sami'na wa atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Walika rabbika rabbil izzati am yasifun Salamun lil mursalin Alhamdulillah rabbil alamin Fatihah Wa li arwahi abaina